Pukulan nih kita nih ya. Ayo. Hah? Pukulan. Tangkis, tangkis. Box tangkis. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Digen Pros. Dan hari ini kita lihat di sebelah kita ada siapa. Lihat tuh yang lagi bergoyang kepalanya, bergoyang-goyang layaknya dia seperti PC bangsat. Langsung saja karena banyak banget yang request di sini. Request? Ya. Apa itu? Dimana? Bikin collection battle sama Budi 07 Gaming. Gembel gitu. Baru aja dia balik dari Trabas ya katanya ya. Kau Trabas kemana, Bud? Ya, biasalah. Biasalah. Penyakit ya. Cari penyakit ya. Jadi bisa dibilang dia baru balik Trabas, langsung kita Trabas lagi ajakin battle koleksi langsung tanpa lama gitu. Wow. Nah, kita bakal battle koleksi apa? Untuk di konten gua bakalan battle senjata. Kita dulu duel sama Budi, by one kalah dan videonya tembus 22 juta views. Kita lihat kalau kita duel senjata sama Budi, apakah koleksi dia bisa mengalahkan seorang dengan pro Sultan Free Fire asli, anti nge-cheat, anti beribet pakai diamond ilegal. Orang goblok doang yang top up ilegal, bentar lagi di banned. Orang goblok doang yang mendukung cheater, lebih baik dibanding ngedukung gua. Oke ya. Wow. Ya, Bang Budi udah siap di sini. Kita gaskan, kalau udah siap nih, kita bantai saja tanpa lama. Dan kita bakal satu room karena kita satu server. Jadi gak perlu sama orang India ya. Kayak orang India kan kita gak bisa satu server dan gak bisa satu room di sini karena kita Indonesia, orang Indonesia bisa. Bro, Indonesia bisa, betul. Dan kita bisa satu room tanpa lama. Kita gaskan saja battle koleksi with Budi 01 Gaming. Wow, Budi 01 Gembel. Hai guys, apa tuh? Ini kayak mana dulu nih awalnya? Awalnya, ya intinya nanti gue bakal kasih tahu kau bacot. Okay. Aku intro dulu. Tahu intro gue gak? Hey guys, Prios Gaming, gitu. Oke. Kita sudah ada di gamenya dan kalian bisa lihat di sini ya. Kita sih harusnya sudah bakal bisa mengalahkan dia di sini ya. Karena ya ya bisa dibilang ini kekuatan Dylan Pros ya. Kalau misalnya by one mungkin ya lumayan lemah, tapi untuk ini ya bisa. Kalau soal senjata collection, ampun, awak enggak ada apa-apa. Ini pun aku nyuri nih. Nyuri apa tuh? Nyuri punya orang nih. Beh, kok bisa nyuri tuh? Ada pegangan kawan. Mana lah, gak ada duit mau beli alok. Mana lagi? Kami nak beli alok ya. Jadi inget bocil yang itu. Oke, Bud, langsung buka weapon collection lu langsung ya. Armory sekarang juga. Senjata ini ke armory, oke? Okay? Senjata, oke. Okay. Yoi. Mana nih? Langsung saja, oke. Dari rifle dulu, Budi sangat amat banyak guys senjatanya ya. Oke, M4A1 ada berapa, Bud? Kasih tahu. Ini hitung ya. Hitung, iya, betul. 2, 4, 6, 7, 8. Ngapain lu hitung, ada tulisannya itu di atas kotak kau. Iya. Puyang lah, abis terabas otaknya terterabas juga. Malah berapa, Bud? 26 ya. Oh, durasi videonya agak lama sih. Oh, aman. Dengan kita semua sampai bawah itu durasi video sudah 20 menit. Sudah terhitung dan sudah diperhitungkan gitu. Jadi tidak akan ada kesalahan teknis gitu ya. Wow. M4A1 berapa, Pak? 26 totalnya nih. Gua 27. Kok bisa? Dari mana tuh 27? Wait. Kita lihat apa yang kau tak punya ya. Orang kau dalam, tak punya. Weh. Kalau ngomong suka sembrewengan ya. Gua 27, 26. Berarti apa tuh yang kurang, Bang Bud ya? Berarti apa yang kurang nih? Coba kita tanyakan ponton ya. Ya, kita tanyakan pohon yang bergoyang. Kita lihat langsung AK ya, Bud ya. AK lu berapa, Bud? AK-ku yang ada AK kosong. Waduh. Jumlahnya? Oh, jumlahnya. Hei, kau ada-ada.
22. 22. Sama lo bro, kita seri lo. Waduh, ini pertarungan yang sangat luar biasa. Berbeda sekali ketika kita battle dengan YouTuber India. Dia punya koleksi senjata sangat sedikit. Nah kalau Budi ini senjatanya banyak sekali ternyata guys. Di AK, di senjata kedua, ternyata Budi bukan 01 gembel, melainkan Budi 01 gombol. Satu di sini ketahuan harian nggak bermana. Waduh, waduh, gue menang tetap guys. Ada satu yang nggak bermana. Satu dipinjam hanya berapa tuh? 284 hari berarti ya 10 bulan. Hampir 1 tahun ya, itu 9 bulan doang kamu ya. Itu akanya lahir bentar lagi tuh karena sudah 9 bulan akanya ya di perut Budi ya. Kita langsung lihat M14 ada berapa, Bud? M14 di sini. Kita bantai dia di sini, let's go. 12. Yeah. 2 13. Kok hitungannya 14 aja nih apa ini? Eh, ini bukan settingan, tapi ini bisa dibilang memang gua suka koleksi senjata, Bud. Waduh, kayaknya aku harus ngerampok dulu deh. Waduh, ngerampok kemana nih? Waduh. Gua pinjam. Oh, pinjam. Iya, ya. Ini gua beli di Black Market, di pasar malam. Jadi lu banyak senjata yang enggak punya pasti kan. Kayaknya dengan kekuatan gitu. Kayaknya aku harus ke panggil orang dalam dulu lah ya. Eh, siapa tuh orang dalamnya? Panggil lah. Dalam sentak maksud. Gua bilang itu mah Johnny ya, Johnny. Johnny atau Johnson? Oh, Johnson kenceng tuh larinya tuh dia. Johnson aja lah, Johnson. Oh, berarti enggak bisa dilihat dong ya. You can see me. Enggak pernah kelihatan. Kira-kira pas McDonald. Buget, Pak. Udah hilang enggak? Udah langsung skar. Bacot tuh. Berapa skar lu? Coba. Aku ada 18. Bahasa Inggris 18 harus ngitung dulu. 16, 17, 18. Iya, yeah, iya. Yeah. I have 22 scar skins. You know 22? 22? Ya. Yeah. Beda 2. Beda 4 dong kau bisa ngitung dong. Oh iya, 22. Iya, 22 kawan. Iya. Yeah. Groza. Groza. Grozamu berapa? Groza. Cukup 7 aja lah, gak usah banyak. Iya, gua 8 ya. Aduh. Jangan ke balik papan. Groza gua 8. Ayam goreng. Udah gak usah pantun, enggak nyambung. Famas. Hah? Famas. Beda dong itu. Famas pakai Z. Aduh. Famas, berapa Famas tuh? Famasku ya seperti segar 18 lah. Gua 22 juga Famasnya. Skin apa yang lu enggak punya, Bang? Kira-kira, Bang. Coba, Bang. Loh, apa ya? Kok ini gua tidak permanen ya? Cacat. Loh. Apa itu enggak permanen? Ada ini yang lighting, gua juga bingung kenapa bisa enggak permanen 5 hari doang. Ini Garena error kah? Berarti 21. 21 gua hitung ya, karena ada yang enggak permanen. Ya 21 ya. Tetap aja kau kalah, Bud ya. Oke. Okay. XM 8, Bro. Langsung. XM 8 14 ya. Sama kita 14. Seri lagi, guys. Ini gratis seri nih. Pertarungan luar biasa sekali. Budi ini banyak senjata yang langka juga dan dia punya banyak koleksi ya, luar biasa ya. Oke. AN 94. Ya. AN 94. Angga, bro. Angga, gua ada 11 nih. Oh, iya. Angga gua 12. Beda satu. Selisih satu aja ya. Iya, berarti kau... apakah Budi 099 Gaming ini Sultan? Wah, gila. Enggak ada. Plasma! Hah? Plasma gun. Oke, Mas. Weh. Hei kau, bodoh kau. Hei, parah kau. Plasma gun. 3. Aku 4. Sisa satu lagi dong. Yoi. Langsung lagi ya. Aduh. Langsung senjata auk, langsung kita auk. Auk. Weh, apa-apaan nih? Gua 3 doang.
Ah, waduh, kalah gua guys Budi. Wah, gila. Tengok. Ah. Belum pernah YouTuber Indonesia ada yang ngalahin gua di koleksi senjata. Kira ada coy ya. Kayaknya ini Budi ini lengkap sekali dia skinnya ya. Empat kok. Lu ada skin apa sih? Coba geser. Aku ada Auk Cyber Bounty Hunter. Boya ada. Coba yang sebelahnya apa? Pakai animal sama Winterlands. Waduh iya guys, Winterlands gua enggak beli guys. Gua kelewatan guys. Kurang ajar Winterlands 2020. Kayaknya gua lagi di Jepang di saat itu ya. Oke, iya. Parafal berapa Parafal? Parafal. Waduh, kalah lagi asu. Parafal gua 3 loh. Itu dari mana sih Parafal yang tengah yang warna ungu? Awak 3 juga nih. Gua 2, lu 3. Aduh, kok waduh, bisa kalah sih? Cemana? Kurang lengkap koleksi gua, kurang ajar nih. Gua bisa dibacotin sama Sultan Pros nih. Dimana koleksi gua gak lengkap, bodoh sekali ya. Coba tengah itu, apaan itu skin yang warna ungu bang? Persiap. Warna ungu nih, Egg Hunter. Enggak, itu yang tengah. Yang tengah ini. Itu dapat dari mana bang? Iya. Persia Prowess. Dapat dari mana ini sih? Kayaknya dapetnya nih pas penjajahan Belanda kemarin nih, Indonesia. Waduh, bodoh kau. Oh iya iya. Ah, apalagi nih yang mau dipamerkan di sini, betul. Waduh, bahaya sekali guys. Kenapa gua nggak ada ya itu ya? Itu dari mana sih guys? Coba komen guys. Itu komen. Dari mana itu? Kenapa di Genpos kelewat ya skin itu ya? Waduh. Oke, kita langsung aja ke Marksman Rifle ya. Marksman Rifle. Oke. Sekat 13. SKS gua 13 juga, kita sama, Bang. Let's go. SPD, SPD kau berapa SPD? SPD ku ada 5. SPD ku 6. Langsung Woodpecker berapa? Aku menang lagi ya. 2. Aku 3, mulai menang lagi guys. Kita mulai menguasai. Let's go. Mesin gun Kelly. Red Devil. M249 ada 8 gua. 1. M60. 18. M60 gua 20. Langsung aja ya kita pur ya. SMG bang. SMG UMP 21. Wih, UMP gua 22 guys, tipis sekali guys. Luar biasa Bang Budi. Aku ya koleksi banyak sekali. Ya. Iya. Satu aja. MP5. MP5 16. Gua 17 gua. Waduh, tipis sekali ya. Wah, gawat ya. Kalau sama YouTuber India, kalau kalian lihat ya, kita tuh biasanya beda koleksinya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini apa Bang Bud nih, tipis sekali. Ini adalah pertarungan luar biasa ya. Ini VSS. Ini juga ya. VSS 8. Oh, gua 13. Akhirnya jauh bedanya ya. Wow. MP40. MP40 17. Gua 18, Bro. Langsung saja P90. P90 8. Gua 14. Udah jauh kau. Udah mulai jauh kau. Hah? Apa yang akan kau lakukan di sini? Udah mulai jauh, hati-hati ya. Oke, CG15. CG15 biji. Thompson. 5. Gua 6. Wow. Vector, Bro. Ada berapa kau? Gua aja lah. Gua ada 3 vector ya, triple vector. Langsung ke shotgun. Ayo, shotgunmu ya, banyak kayaknya ya. Kamu kan suka pepeng, harusnya shotgunnya banyak Bang Bud. Langsung M1014. M1014. Gua ada 19 aja lah. Ada 20 Bro. Kok apa bisa kabar? Enggak sih. Dari mana ya lagi nih? Kau gak ada yang mana, silahkan kau pilih dan pikirkan sendiri. Nonton videoku dan kau lihat apa yang kau tidak punya. Let's go. Spas 12. 17. Gua 19. Shotgun 2. Shotgun 2 6. Mac 7. 2. Sama, langsung ke sniper. Let's go. Oke. AWM 11. Wah gila, AWM 11 juga gua lo guys. Gila lo. Sengit berarti ya. Sorry ya, sengit sekali nih perlawanannya sama kayak buy one di awal ya. Gua kalah, minta ulang. Waduh, mau pukulan nih kita nih ya. Ayo, mau pukulan. Tangkis, tangkis. Dada. Ayo, kar. Nanti ke autis ya. Emang gini ya, YouTuber sama player Free Fire autis guys.
Langsung saja. Car 98K berapa lu anjir? Berapa nih? Gua 10 man, 10. Aduh, steep sekali ya. Ah, M82B. Sniper anti gua. Ada 3, ada 3. Oh, gua ada 5 bro, ada 5 bro. Aduh, sengit ya. Pistol langsung, let's go. Kita main cepat saja karena durasi sudah mulai panjang, Bang Bud. Wow. Wow, USP gua ada 2. USP gua ada 2. Ada 1. Desert Eagle gua ada 2. Kok bisa ada 1? Gua ada yang emas, kau tidak ada. G18 ada yang 4. Aku 3. Berarti Bang Bud ini jarang main Clash Squad, guys. Karena kebanyakan skin pistol ini dapat dari Clash Squad. Oh wow. Iya, betul juga. Iya, betul ya. Sekali. Ya. Satu-satunya senjata event yang gue banyak dapat yaitu pistol karena gue adalah raja Clash Squad. Kalau main dari Clash Squad mulu. Kenapa Bang main Clash Squad mulu? Karena gue tolol. Gak bisa main Battle Royale kelamaan ngelut ya bodoh. Shotgun, pistol langsung. Ini ada 3. Sama, M500 berapa M500 mu? Gua ada 3. Mini Uzi 0 pasti ya. Treatment gun 2 pasti ya. Yoi. Mele. Bisa jadi Untuk masak 17. Oke, gua 18 bro. Gua mau getok pala lu pakai panci gua 18 biji ya. Parang. Aduh, Machiti ada 12. Ada 13. Bat 11. Anjir, gua kalah. Gua cuma 9 doang, guys. Karena gua enggak pernah ikut event. Karena gua bocil pay to win ya. Akhirnya Budi menang lagi loh, guys. Ini pertarungan yang sangat amat seru ini. Sangat amat sengit ini, tidak seperti sama YouTuber India yang terlalu easy peasy lemon lokes. Katana. Easy. Katana. Kata siapa nih? Kata 8. Sama ya, Skyty sama FF Knight belum ada skinnya. Tonjokan, kita lihat fish kita berapa. Wah, 5 ya, sama ya. Granat langsung ya. Waduh, kalah lagi anjir. Kok banyak banget granatnya ya, koleksinya ya. Gua 37, 40 bang. Boleh juga lu bang ya. Boleh juga, gua liat-liat boleh juga lu ya. Wah, ini ada pertarungan sangat amat sengit ini ya. Gruul! Langsung. Smoke grenade kan belum ada skinnya. Waduh. 26 kah? Iya. Gua 24. Kurang ajar. Bang Budi menang lagi, guys. Waduh. Langsung ke skin terakhir. Gua yakin Bang Budi belum tentu punya. Ada langsung. Iya. Crossbow skin. Bang Budi gak punya skin crossbow. Gua ada satu ya. Enggak sempat top up kemarin tuh. Aduh. Makan nasi pakai ayam kalasan. Hey kau Budi, jangan kebanyakan alasan. Dapat ya. Boleh. M79. Ada Sebela. Sama 11 MGL142 dan Gatling 1 dan pemenangnya adalah penonton kita semua yang membuat video ini bisa ditonton banyak orang dan viewsnya bisa besar. Kalian semua luar biasa ya, karena di sini adalah konten untuk have fun saja, tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah, karena ini bareng sama orang Indonesia. Kalau misalnya kita sama YouTuber India, sama YouTuber luar, kita baru boleh siapa yang menang, siapa yang kalah, oke? Kita di sini sama-sama satu. Yang penting gua mau kalian mendukung apapun itu yang dari Indonesia. Produk lokal Indonesia, YouTuber Indonesia, pro player Indonesia. Even mereka lagi kalah, mereka cupu, mereka lagi gak jago, gua cupu ya. Apa salahnya sih mendukung gitu? Ya, jangan melihat satu kesalahan dan melupakan 500 juta kebaikan. Banyak banget ya. Wow. Langsung saja subscribe ke Budi juga, subscribe ke gue juga, dan langsung saja dukung kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih kepada Budi 02 Gaming. Beda, Budi 02 Gaming itu, peniru. Budi Game. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kepada Bang Budi sudah
konten bareng akhirnya ya. Kita merencanakan konten ini sebulan karena Bang Budi terabas mulu ya. Dia pakai KLX mulu, keteknya basah. Akhirnya dia baru bisa sempat sekarang bikin konten ya. Sampai jumpa, assalamualaikum. Langsung saja subscribe, let's go to the next konten. Dan kita lihat konten di channel Budi seperti apa ya.